beri bahagiamu. Kalau you upfront me 50k, the rest you can do in Solomon. I trust you. Oh ya, yeah? Macam tu eh? Okay, the price I tak ada masalah sangat. But you know lah, when it comes to a big chunk of money ni, I kan ada big boss yang handle semua kewangan ni. Once dia kata okay, bagi green light, I akan bagi tahu you. Dalam hidup ni kita kena bijak ni dia. Lagipun you isteri dia juga kan? I sure. Kan? Hmm. Okeylah macam ni. Kalau you serious nak ambil butik ni, I hope you settle this matter before I fly out. Hmm. Boleh macam tu? Boleh. I serious. Tok, please jangan jual kat siapa-siapa lagi. Please. Janji dengan I, eh? Sebab I kenal you lama. Then I will. Thank you. Thank you. Ada seorang mamat. Dia rambut dia macam belah tengah, panjang sikit. Tak ada panjang sangat. Tapi dia pakai spek. Dia yang tolak beg Mela masa dekat airport tadi. Siapa dia? Mamat. Mikael ke? Aku tak tahu apa nama dia, tapi dia yang tolak beg Mela. Mikael eh? Kalau Mikael tu, Yana beritahu aku yang tu kawan baik Abang Bella. Dia yang tolong Bella jadi penuh pengarah tu. Kenapa kau tanya? Kau jelas kan? Tak. Aku saja nak confirmation. Kawan baik Abang dia? Kawan baik Abang dia? Okay. Aduh, sakit. Sakitnya. Ini semua kau punya hal lah. Ya, kalau aku tak jumpa kau, aku tak jatuh, kau tahu tak? Kau sumpah aku, eh? Ha? Kau suka aku sakit, kau suka aku mati, kau nak tengok aku mati ke? Ya Allah, sakit. Aduh. Harikan ku beri bahagiamu.